حي على الصلاة، Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlob Channel. Apa kabar para sahabat semua? Semoga para sahabat semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Mahdi adalah sosok pemimpin atau khalifah yang bisa menyelamatkan umat di akhir zaman dari kesengsaraan dan kezaliman sebelum kiamat datang. Ciri-ciri Imam Mahdi juga dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fisik Imam Mahdi berkulit putih, dahinya lebar dan berhidung mancung. Semua ciri-ciri ini sudah disebutkan atau sudah dijelaskan di dalam hadis. Al-Mahdi dari keturunanku, dahinya lebar, hidungnya mancung, dia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana bumi telah dipenuhi dengan kezaliman dan kekejaman sebelumnya. Dia akan berkuasa selama 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud. Digambarkan Imam Mahdi merupakan sosok pemimpin yang bijaksana, dermawan, dan berjiwa patriotisme. Dalam beberapa riwayat, ada yang menyebutkan sosok Imam Mahdi akan mirip dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok Imam Mahdi sebagai juru selamat di akhir zaman akan menyelamatkan umat manusia dari kesengsaraan di dunia, kekejaman di dunia, dan ketidakadilan yang ada di dunia ini. Maka kemunculan Imam Mahdi adalah kabar baik bagi setiap manusia, khususnya bagi umat Islam. Dikarenakan Imam Mahdi adalah sosok pembawa kedamaian dan kebahagiaan selama hidup di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh kita atau menganjurkan kita semua sebagai umat muslim untuk membaiat sang Imam Mahdi. Ketika kalian melihat kehadiran Imam Mahdi, maka berbaiatlah, walaupun harus merangkak-rangkak di atas salju, karena sesungguhnya dia adalah Khalifatullah Al-Mahdi. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga kita semua bisa disatukan oleh Imam Mahdi. Sebagai umat Islam, kita adalah saudara. Kita tahu bahwa umat Islam saat ini terpecah belah, maka ini merupakan angin segar bagi kita semua. Kita optimis bahwa Imam Mahdi akan menyatukan umat Islam. Bagi para sahabat semua, memiliki produk ingin dipromosikan oleh saya di channel YouTube saya, para sahabat semua bisa memberikan super tanknya seikhlasnya. Maka saya akan mempromosikan produk-produk yang dimiliki para sahabat, ataupun channel para sahabat memiliki channel YouTube yang tentang agama, tentang syiar dakwah, maka bisa para sahabat memberikan super tanknya, lalu saya akan
mempromosikan channel Para Sahabat di channel YouTube saya. Mungkin bisa di video ataupun di tab komunitas. Terima kasih, mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.